Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai kabar tentang pertemuan perdana antara Hari Jambi dengan calon mertua. Siapa lagi kalau bukan Ayah Kejora atau Ayah Lesti. Bagaimana pertemuan mereka tersebut dan hal apa yang mereka bicarakan? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Jalinan cinta antara Hari dan Lesti Kejora seakan tak pernah habisnya. Rumor tentang mereka kian menjadi-jadi setelah keduanya dikabarkan memiliki hubungan yang lebih dekat saat ini. Tak ayal jika kabar terbaru di antara mereka selalu dinanti-nanti oleh para fans dan para pengidola mereka. Pasangan yang dipertemukan di panggung Lida Indosiar 2020 ini seakan menjadi tren baru di kalangan pecinta dangdut Indonesia. Kabar tentang hubungan keduanya hampir bisa kita jumpai dalam setiap pemberitaan dan channel YouTube. Mungkin hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat atau warganet yang mengidolakan mereka. Pasangan yang sedang viral saat ini tak luput dari sorotan. Hubungan cinta mereka dari segala sudut selalu menjadi intayan bagi para penggemar. Gerak-gerik kebersamaan dan kemesraan mereka selalu menjadi buah bibir dari awak media dan para fans keduanya. Pasangan yang dipertemukan di atas panggung Lida Indosiar 2020 ini dan pasangan yang pernah berduet dengan lagu Bukan Tak Mampu ini selalu membuat warganet penasaran saja. Dibilang belum jadian, namun kebersamaan dan kemesraan mereka saat ini bak sejoli yang sedang dilanda cinta. Dibilang sudah jadian, namun keduanya belum memberikan pernyataan resmi akan status keduanya. Baru-baru ini warganet dikejutkan dan dihebohkan dengan kabar tentang pertemuan antara Hari Jambi dan calon mertua, yaitu Ayah Kejora. Membuat warganet seantero Indonesia, khususnya yang mengidolakan keduanya, bahagia bukan main. Namun banyak yang penasaran dan bertanya dalam rangka apa Hari Jambi dan Ayah Kejora bertemu. Tak sedikit yang berasumsi bahwa pertemuan antara Hari Jambi dan Ayah Lesti dalam rangka membahas tentang keseriusan kedekatan keduanya, dan ada juga yang berkomentar bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahmi saja. Namun, menurut informasi yang kami dapatkan dari berbagai narasumber dan pemberitaan, bahwa pertemuan tersebut terjadi atas ketidaksengajaan. Kita tahu bersama bahwa Ayah Kejora selalu menemani Lesti dimanapun acara Lesti. Pas kebetulan Lesti dan Hari Jambi mengisi acara yang sama, disitulah terjadi pertemuan antara Hari dan Ayah Kejora. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua, yaitu mengenai pertemuan perdana antara Hari Jambi dan Ayah Kejora. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung Hari Jambi agar menjadi juara. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.